Sebelum kita mengupas lebih lanjut
mengenai diri. Terutama direktur yang ingin memiliki buku ini, bersama-sama saya wakil penerbit buku ini sendiri daripada syarikat Masri. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Masri dan wakil yang ada di hadapan yang berbaju biru, Encik Roslan. Jadi bagi mereka yang nak memiliki buku ini, boleh langsung dengan Encik Roslan. Nanti dalam bulan ini kita boleh buka sama-sama terus untuk sebab itu. Buku ini dia tidak mahal. Kita mengambil tiba dengan kos dan sebagainya dengan maklum beli. Kalau edisi terkenal everybody can buy, buku ini everybody can buy. Buku ini berharga RM16. Baik, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, bagaimana boleh terbit sejarah penulisan buku ini? Hal ini kerana pada tahun 2012 dunia digemparkan tentang hampir berlakunya kiamat. Bila mana pakar arkeologi mengkaji kesan peninggalan kaum Maya di Mexico dan mereka menjumpai ada kalender kaum Maya, dan bila mana mereka kira bahawa di penghujung kiraan tersebut, kiraan yang terakhir iaitu 21/12/2012 dan bertepatan pula pada hari Jumaat, maka waktu itu menjadi viral di kalangan masyarakat yang mengatakan bahawa kiamat pasti. Peristiwa berlakunya kiamat ini bukan disebut di dalam Al-Quran sahaja, bahkan juga disebut di kalangan agama-agama Samawi yang lain seperti agama Yahudi, seperti agama Nasrani, bahkan dalam agama pagan yang lain. Agama pagan dalam bahasa Arab disebut agama Jahiliyah. Tak kira lah sama ada menyembah berhala ataupun menyembah semangat, itu cuma dikira pagan. Mereka juga mempercayai bahawa melakunya kiamat. Maka lantaran itu, sewaktu saya mengajar di suatu tempat, di tempat saya lah di USJ sebagainya, itu mengajar sebagainya itu, salah seorang daripada anak murid yang hadir dalam kelas tersebut, dia berjumpa dengan saya. Minta ustaz datang di tempat tempat kerja dia untuk menyampaikan kuliah. Di waktu itu saya mengajar bab fiqh, tak silap. Lalu dia minta ustaz, kalau boleh ustaz datang di tempat saya, ustaz mengajar, yani kuliah, beri kuliah di tempat saya, di tempat kerja saya, tapi tajuk kami pilih. Dia minta tapi request tajuk. Dan sebenarnya tajuk apa tuan haji? Kami nak tahu tentang Ya'juj wal Ma'juj. Jadi saya lantas bila saya dengar saja permintaan berikut, permintaan daripada beliau, saya faham. Sebab nak kita kan tentang bila mana hampir berlakunya kaum hampir berlakunya kiamat, kaum Ya'juj wal Ma'juj akan keluar beramai-ramai. Ini berasaskan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahf ayat 98. Hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alhu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan kata jumpanya, hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Apabila yang dimaksudkan rahmat di sini ialah tempat yang dibina oleh jumpanya yang terdiri daripada bongkah-bongkah besi zubarul hadid wa ufrikh alaihi qitra, yang dituangkan ke atas tembok tersebut agar tembok itu menjadi kukuh. Kata Zulkarnain, bila mana selesai saja mendirikan tembok tersebut, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi, apabila tibanya datangnya janji Tuhanku, yakni akan berlakunya kiamat, ja'alahu dakka, dia yakni Allah akan menggantikan tempoh yang kukuh ini hancur lebur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, adapun janji Tuhanku itu adalah benar.
Lalu Allah sambung lagi ayat berikutnya, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yaqulu fi ba'd. Lalu kami dah keluarkan dari kaum Ya'juj wal Ma'juj, di mana tujuan dijadikan bentuk kesemua untuk menghalang keluar kaum Ya'juj wal Ma'juj. Bila mana hampir berlakunya kiamat, maka tembok itu hancur lebur, lalu keluarlah kaum Ya'juj wal Ma'juj itu beramai-ramai. Maka menjadi salah satu tanda bila mana hampir berlakunya kiamat, kaum Ya'juj wal Ma'juj ini keluar beramai-ramai. Maka lantaran itulah diminta kepada saya untuk menjelaskan, untuk menerangkan tentang Ya'juj wal Ma'juj. Bila mana saya dengar saja permintaan tersebut, saya kata ini nak cerita tentang kiamat ni Tuan Haji. Ya, kalau begitu Tuan Haji, saya tidak begitu tidak begitu biasa dengan tajuk tersebut. Benda baru, kita lah, cuma kita tak buat. Kalau begitu Tuan Haji, bagi saya sebulan untuk saya buat kajian, selepas pada itu baru saya boleh menyampaikan. Lalu Tuan Haji tersebut, dia kata boleh Ustaz ambil sebulan, nanti lepas sebulan Ustaz sampai. Dalam masa tempoh sebulan tersebut, saya mengkaji dan kita dapat bahawa kisah Ya'juj wal Ma'juj ini banyak Israiliyat yang digantikan, yang disandarkan kepada kaum Ya'juj wal Ma'juj. Oleh kerana Allah Ta'ala menyebut kisah Ya'juj wal Ma'juj ini dalam surah Al-Kahf, dan Allah turunkan kisah Ya'juj wal Ma'juj ini dengan Zulkarnain, dan kita dapati di dalam kisah Zulkarnain juga terdapat Israiliyat di dalam. Maka lantaran itu perlu kepada kita memahami apakah dia Israiliyat yang disandarkan kepada Ya'juj wal Ma'juj dan juga Zulkarnain. Maka terbitlah buku di hadapan Tuhan. Maknanya tujuan buku ini ditulis yang pertama untuk menjelaskan kepada pembaca bahawa banyak cerita-cerita yang disandarkan kepada Zulkarnain itu dan juga Ya'juj wal Ma'juj itu mengandungi Israiliyat di dalamnya. Kemudian daripada itu, setelah kita jelaskan tentang Ya'juj wal Ma'juj, Israiliyat yang dikaitkan dengan Ya'juj wal Ma'juj, baru kita nyatakan siapakah yang dikatakan Zulkarnain di kalangan para ulama, dan juga siapakah yang dikatakan dengan kaum Ya'juj wal Ma'juj. Oleh kerana buku ini tajuknya Tembok Zulkarnain sudah bos, penemuan baru yang menggemparkan sejarah tamadun dunia. Kalau tentang yang memiliki buku, tentu boleh tengok pada tajuk tersebut. Menjadi kebiasaan di mana mereka memiliki buku ini, mereka akan tengok tajuk dan mereka terus akan buka di bahagian isi kandungan. Bila mana dibuka, maka perkara yang pertama yang mereka cari ialah di mana terang gambar buku ini. Sebab dalam banyak buku dia ceritakan Zulkarnain, dia ceritakan Ya'juj wal Ma'juj, jarang sekali ditunjukkan di mana tempoh tersebut. Jadi perkara yang pertama sekali kita cari perhatikan, bila habis dia buka-buka dan dia cari tempoh. Lalu saya tanya, cari gambar tempoh di depan. Dia kata, Ustaz, kita tahu dah, sebab kita yang pilih buku ni, kita tahu trik dia kat mana. Jadi tuan-tuan, dalam nak memahami buku ini, saya suruhkan kepada tuan-tuan yang memiliki buku ini agar buka di buku surat yang bahagian yang pertama sekali, iaitu salam pembuka bicara. Bagi mereka yang ada buku ini, tuan-tuan boleh buka salam pembuka bicara. Di dalam ini, salam pembuka bicara ini, kalau sebahagian buku ditulis prakata ataupun sebahagian buku ditulis mukadimah. Apa pentingnya kita membaca salam pembuka bicara ini? Bila mana kita membaca buku, kita hendak membaca di bahagian yang pertama salam pembuka bicara, kerana melalui salam pembuka bicara kita akan tahu apa sebenarnya yang dimaknakan oleh penulis buku ini. Yang kedua, di dalam buku ini juga, selain kita nyatakan kepada pembaca
iaitu buku ini tujuannya untuk menerangkan tentang Israiliyat yang disandarkan kepada Zul Qarnain dan juga Ya'juj wal Ma'juj. Selain daripada itu, kita juga memberitahu kepada pembaca bagaimana buku ini harus ada. Dia ada manual dia juga. Supaya pembaca tidak begitu tertekan. Hal ini kerana buku ini adalah buku kajian ilmiah. Walaupun dia dipilih di kajian ilmiah. Jadi supaya pembaca tidak begitu tertekan dengan kajian dan kupasan yang cuba dibawa oleh penulis, maka dalam itu penulis telah menjelaskan tentang bagaimana buku ini harus buku ini harus dibaca. Yang pertama sekali, penulis menjelaskan tentang bahagian pendahuluan, iaitu Al-Quran merupakan kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama, asas kepada pembahasan ini adalah datangnya daripada penafsir Al-Quran itu sendiri. Berasaskan daripada firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahf ayat 83 hingga 99. Di mana Allah Ta'ala telah memulakan wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaykum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal mengenai Zul Qarnain. Kul, katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, saat dua alaikum minhu zikra, aku akan bacakan kepadamu perihal mengenai. Perkara yang pertama yang perlu kita faham melalui ayat ini ialah mereka bertanya. Maka berikut di kalangan para mufassirin, siapakah mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan untuk apa? Yang pertama yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama membahagikan kepada dua pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa yang bertanya itu ialah golongan Quraisy. Mereka bertanya kepada Nabi perihal tentang Zul Qarnain. Pandangan yang kedua mengatakan yang bertanya itu adalah ahli kitab. Ahli kitab yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tentang Zul Qarnain. Mereka yang berpendapat bahawa yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dikatakan golongan Quraisy adalah sebenarnya datang daripada ahli kitab juga. Maksud ustaz ialah bila mana Nabi mengisytiharkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman, maka satu kumpulan daripada Quraisy ini telah mengkhabarkan kepada ahli kitab yang berada di Yathrib dan mengkhabarkan kepada mereka bahawa Nabi akhir zaman yang ditunggu, yang diceritakan oleh ahli kitab sebelum itu sebenarnya telah pun muncul, telah pun lahir di kota Mekah tempat mereka diam itu. Maka kata ahli kitab, kalau benar yang dia ini dan Nabi akhir zaman sebagaimana yang kami dakwa, maka kami tanya dia tiga soalan. Dan salah satu soalan tersebut, tanyakan dia mengenai perihal Zul Qarnain. Kenapa? Kerana kalau dia benar soalan Nabi, dia boleh jawab. Kerana peristiwa Zul Qarnain, cerita Zul Qarnain ini disebut di dalam kitab perjanjian lama. Di antaranya disebut dalam kitab Tawarikh. Kisah Zul Qarnain ini disebut dalam kitab Tawarikh perjanjian lama. Kitab Ezra, kitab Daniel, kitab Izayah, semuanya dalam kitab-kitab itu menceritakan perihal tentang Zul Qarnain. Dan cerita ini tidak popular di kalangan masyarakat Arab yang umumnya mereka ini terdiri daripada orang yang buta pula. Jadi sebab itulah kalau dia boleh jawab, niscaya dia soalan. Ini menunjukkan bahawa dalam hal kita nak menjelaskan
tentang penafsiran tentang tentang Zulkarnain ini, tidak boleh tidak kita mesti merujuk kepada tafsir di kalangan ulama-ulama. Di antara rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan buku ini, antaranya ialah tafsir Ibnu Katsir, di antaranya tafsir At-Tabari, di antaranya tafsir Zilalil Quran, di antaranya tafsir Al-Marawi, dan di antaranya tafsir Al-Azhar yang dikaryakan oleh Buya. Semuanya itu kita ambil tiga hadam, lalu berhasillah buku yang ada di tangan tuan-tuan ini. Saya ingin meminjam kata-kata yang dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Abbas. Kata Imam Fakhruddin, walau nastafid min bahthina kulli umrina sawa'an jama'na fihi qila wa qala. Kata Imam Fakhruddin, walau nastafid min bahthina, tidaklah boleh kita ambil istifadah yang manfaat daripada kajian kami ini. Kulli umrina, di mana kami telah memperuntukkan jiwa kami, masa kami untuk menghasilkan kajian ini. Sawa'an jama'na fihi wa qala, melainkan kami himpunkan kata simpulan dan kata siap. Maknanya kita ambil kata-kata di kalangan para ulama-ulama ini dalam penafsiran yang mencabar, lalu terhasillah kajian yang ada di kalangan ini. Kenapa? Kenapa kita datangkan pengkajian seperti ini? Untuk apa? Untuk membuktikan bahawa Al-Quran ini adalah kitab hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Al-Quran ini ciptaan manusia. Mungkin kalau kita cerita di kalangan masyarakat Islam dan Islam, insyaAllah difaham. Tetapi bagaimana kalau kita ceritakan isi kandungan Al-Quran ini kepada mereka yang bukan Islam? Sebab itulah dalam pembahasan kitab ini, kita tidak mendatangkan penafsiran di kalangan ulama tafsir semata-mata, tetapi kami datangkan juga, saya datangkan juga pembuktian daripada sudut sejarah. Hal ini kerana tuan-tuan, sebabnya fitrah manusia ini, bila kita datangkan sesuatu ilmu itu, mereka nak lihat dengan mata kepala. Dia nakkan pembuktian. Sebenarnya memang sudah berlaku sejak di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Tidakkah kita pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini telah dibawa di hadapan Namrud untuk dibicarakan, lalu Nabi pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah Tuhan kamu? Maka kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku ialah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Lalu Namrud membawa dua orang bangsawan, satu dihukum bunuh, satu dibebaskan. Lalu dia kata, aku pun boleh hidup dan matikan. Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku ialah Tuhan yang menerbitkan matahari di sebelah timur dan tenggelamkan di sebelah barat. Angka terbalik. Anestaya di waktu itu, Namrud tak boleh. Maka dihukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dicampakkan ke dalam api. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Dan Allah ceritakan bagaimana peristiwa itu selepas pada ayat tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, "Kaifa tuhyil maut?" Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Lalu Allah tanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Lalu Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, apa lam tu'min? Adakah kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim jawab, bahkan aku beriman. Manakah tidak, dia baru saja berdebat dengan Namrud yang mengisahkan bahawa Allah lah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tapi lepas itu dia nak menunjukkan bahawa fitrah manusia ini yang dia nak, yang pertama yang dia tahu itu disebut dengan ilmu yakin. Ketika dia berhujah dengan Namrud itu, dia ada ilmu, dia yakin dengan ilmu, dia faham tentang Tuhan yang menciptakan langit, sembilan langit dan bumi, dan segala yang ada di depan mata itu semuanya ciptaan Tuhan.
Dia tahu kebesaran Umar. Tetapi walakin liqati ma'inal qalbi, tapi aku nak sedapkan hati ibu. Ha, itu dia. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim akan mengambil 4 jenis burung yang berlainan, dicincar dan diletakkan di 4 puncak bukit, dan diserukan nama burung-burung itu, nescaya burung itu akan datang dengan keadaan sendiri. Dan ia berlaku di depan mata kepada Nabi Ibrahim sendiri. Nak menunjukkan, kata ulama, yang pertama tadi, bila mana dia berdebat dengan Namrud itu, ilmu dia itu. Kemudian, apa yang berlaku, kisah burung di depan mata Ibrahim, disebut dengan ilmu dia itu. Yakin dengan penglihatan mata. Dan akhir sekali, baru datangnya aku yakin dengan sebenar-benarnya. Sebab itulah dalam sistem pembelajaran kita pun, ada yang kita muda kita datangkan dengan teori dan sebagainya. Kemudian kita datangkan dengan audio. Kita datangkan visual dalam sistem pembelajaran. Sebab fitrah manusia itu memang dia nak macam tu. Sebab itu kalau kita lihat kisah-kisah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah kisahkan bagaimana Fir'aun. Yang Allah ceritakan dalam Fir'aun, dalam kisah surah Taha, surah Al-Anbiya, kisah bagaimana kejaman Fir'aun yang mengejar Nabi Musa AS, lalu Allah tinggalkan Fir'aun itu. Dan buktinya ada di Mesir sekarang ini. Bagaimana Fir'aun itu sendiri. Dan kisah itu telah saya rakamkan di dalam buku ini, di dalam buku surat 7, kisah keislaman Profesor Dr. Morris. Habis kot. Hijau. Tak. Sambung warna hijau sikit. Baizan. Tutup pulang kan? Sini macam mana? Kalau sambung warna hijau sikit. Lepas isyak kan sikit. Dalam waktu berapa? 10 minit ke? Eh? 10 minit. 10 minit. Oh, you know. Baizan lah. Baizan. Sini berhenti ke tidak? Azan. Terus. Terus ya? Okey. Okey. Masih banyak lagi kita ni. Bau sikit. Bau 1 ke 10. Ada 9 ke 10 yang masih nanti kita untuk makan ni. Yang masih dalam kisah, saya kena cepatkan. Jadi kereta yang ada juga kita boleh buka terus untuk surat 7 kisah keislaman Profesor Dr. Morris Bukir 8, 9, surat 7 hingga untuk surat 10. Di sini kisah bagaimana Allah tinggalkan banyak firman itu. Dan rupa-rupanya bila mana kita buat kajian dengan ada dengan kajian, kita biasa dengar tentang Islam, Al-Quran dan juga sains. Tapi jarang orang menceritakan tentang Quran dan juga sejarah ataupun arkeologi. Walhal sebenarnya ada. Allah tinggalkan kisah Fir'aun, Allah tinggalkan jasad Fir'aun. Begitu juga sebenarnya kalau kita buat kajian sejarah. Sejarah boleh menolak Israeliyat yang disandarkan kepada kita. Kita kerana mendengar kisah bagaimana manusia dahulu tinggi-tinggi, bangsa mereka ini tinggi-tinggi, tapi sekarang tidak membuktikan seperti itu. Tuan-tuan beginilah di museum Tongkapi, tuan-tuan dapati Tongkap Nabi Musa. Dan contoh Tongkap Nabi Musa, ketika Tongkap Nabi Musa itu ada di Selangor, iaitu di Yayasan Restu di hadapan masjid Selangor. Yang saya disuntut ada yang juga. Dan ternyata Tongkat Nabi Musa itu tidaklah besar mana. Bayi-bayinya tak menekan juga. Menunjukkan bahawa manusia tak dulu bukan manusia ini yang digambarkan dia tinggi. Tak. Bahkan Nabi Ibrahim AS pun, kalau tuan-tuan pergi ke Ka'bah, di hadapan Ka'bah itu ada disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim iaitu tempat di mana Nabi Ibrahim setelah selesai mendirikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdiri di hadapan Ka'bah tersebut bersama anaknya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Ka'bah, lalu berkata, Rabbana wa'afi bimma sunat minhum yaitu alaihim ayatka wa ya'idhumum kita wal ikhman wa yuzakihim. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, dan doanya itu meratakan di dalam surat Al-Baqarah, dan disitulah tempat Nabi Ibrahim berdiri. Sebab itu bila pergi ke makam Ibrahim di depan
bangunan Kaabah tersebut bukan jasad Nabi Ibrahim di tanah tersebut, tetapi yang kita dapati adalah tapak kaki Nabi Ibrahim yang ada di hadapan tersebut. Dan dikhabarkan bahawa tapak kaki itu adalah bekas di mana Nabi Ibrahim ketika mendirikan bangunan Kaabah, Nabi Ibrahim berdiri di atas batu tersebut, di mana Nabi Ibrahim menyusun batu Kaabah, lalu Nabi Ibrahim lempa dengan sejenis kapur, dan itulah menggantikan batu itu berbekas tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Ada pula misalnya Nabi Ibrahim berdiri, batu itu main dari sini, lalu Nabi Ibrahim turun. Tak, Nabi Ibrahim biasa mendirikan. Dan selepas itu, batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ini berada di rata-rata tempat di penjuru Kaabah. Kejap di bibir Ismail, kejap di Ibrahim. Dibiarkan itu sehinggalah di zaman Nabi SAW berlaku fatwa Mekah. Nabi masuk ke Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi membinasakan berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah, lalu Nabi telah mengambil batu, yakni batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim itu. Ada riwayat mengatakan Nabi menentangkan sahabat agar ambil batu yang bekas tapak kaki Nabi Ibrahim agar diletakkan di tempat yang sekarang ini, sebelum tempat Nabi Ibrahim berdoa setelah selesai mendirikan bangunan Kaabah. Sebab itu jarak dia jauh. Dan bila kita tengok tapak kaki Nabi Ibrahim itu besar mana? Lebih kurang besar kita dia. Kurang lebih pun besar sikit daripada tapak kaki kita orang Melayu lah. Nak menunjukkan yang mengatakan manusia itu bangsa yang besar-besar adalah tertolak dengan pembuktian sejarah. Sebab itulah tuan-tuan, kita datangkan sejarah sebagai pembuktian. Dan kita meyakini bahawa Al-Quran itu adalah kitab hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya kitab yang diciptakan oleh manusia, apatah lagi yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika disebut dalam surah Hayatul Muhammad yang dikaryakan oleh Dr. Hussein Haidar. Beliau menceritakan bagaimana tuduhan kepada diri Nabi SAW bahawa Nabi SAW ini menulis Al-Quran. Al-Quran itu ciptaan Nabi. Lalu mereka mengatakan bahawa Nabi SAW ini mengambil daripada cerita Bani-Bani Israel. Mereka menuduh Nabi ini sering berjumpa dengan seorang lelaki bernama Jabir di Bukit Marwah. Marwah ni dia tak macam sofa. Sofa ni dekat dengan Kaabah. Marwah ni jauh sikit. Bagi orang yang pernah menunaikan haji atau umrah, dia tahu Marwah ni jauh sikit. Dikelihatkan Nabi SAW ini sering duduk bersama Jabir, seorang budak lelaki yang pandai membaca kitab Injil dan Taurat. Dan di sanalah Nabi mempelajari isi kandungan Injil dan Taurat. Sebab itulah ajaran dalam Quran ini hampir sama yang terdapat dalam Injil dan Taurat. Tuduhan itu adalah satu tuduhan yang berat, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat. Allah berfirman, "Laqad na'lam annahu yaqulu innahu ya'lamul bashar lisanan ladhihi yu'jamilun wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Dan sesungguhnya kami mengetahui mereka menuduh, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ini belajar dengan seorang lelaki lisanul arabiyyun mubin. Ya'lamul bashar, dia belajar dengan seorang lelaki. Yang dimaksudkan dalam kisah ini adalah Jabir. Sedangkan lelaki yang dimaksudkan itu bertutur dan bercakap membaca dalam bahasa Ajam. Sebab kitab-kitab terdahulu tidak diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi diturunkan dalam bahasa Ajam dan bahasa selain daripada Arab. Akan tetapi bahasa lisan Arabiyyun Mubin, akan tetapi Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Nak menunjukkan bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, Al-Quran itu sebenarnya memang datang daripada Allah dan bukan ciptaan yang dipetik daripada kitab-kitab yang terdahulu. Itulah kisah yang pernah berlaku kepada Profesor Dr. Maurice Bokek bila mana beliau mengkaji mayat Fir'aun, bila mana beliau mendapati
mayat Fir'aun yang berada di hadapan matanya ketika dia membuat kajian, bahawa mayat tersebut mengandungi garam yang tinggi, menunjukkan mayat Fir'aun ini mati dalam keadaan lemas. Quran menceritakan bahawa mayat Fir'aun ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yakni mayat itu dipelihara oleh Allah Ta'ala sebagai mana disebut dalam surah Yunus dan surah Yunus ayat 52, sedangkan tidak disebut dalam kitab-kitab yang lain. Kitab Injil tak sebut, kitab Taurat pun tak sebut. Kitab Injil dan Taurat hanya menceritakan tentang Nabi Musa dikejar Fir'aun. Kitab Taurat menceritakan bagaimana Fir'aun dan tenteranya mati lemas. Tetapi Quran menceritakan selanjutnya, yakni mayat Fir'aun ini diselamatkan, membuktikan sekali lagi bahawa Quran itu memang datang daripada Allah setelah dibuat kajian di atas mayat tersebut yang berlaku pada tahun 1981. Maknanya setelah buat kajian baru tahu. Begitulah juga pendekatan yang akan kita gunakan dalam mengenali siapa itu Zulkarnain. Tuan-tuan boleh buka muka surat ke surat 52. Bagi mereka yang ada buku, disebut dengan saya sendiri. Ini saya terus beritahu. Ini penemuan sejarah. Saya sendiri ini pertama sekali ulama berbeza pendapat tentang siapakah Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Tuan-tuan, kita habis lagi 4 minit. Yang tanya insyaAllah gila Ustaz habis 4 minit. Kalau 4 minit habis, tuan-tuan buat sah. Mana saya tahu dah masa dah habis. Sikit. Saya pun nak katakan banyak benda nak katakan. Baik. Pertama sekali, ulama berbeza pendapat tentang siapa itu Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Kita penting. Ini penting kalau kita nak mengenali siapa itu Zulkarnain. Sebab dalam kita nak mengenali di manakah kedudukan tembok itu. Kalau salah kita mengenali tembok, maka kita tak akan jumpa. Kalau salah kita mengenali Zulkarnain, maka kita tak akan jumpa di mana tembok yang dimaksudkan. Hal ini kerana penguasa-penguasa dulu pun juga membina tembok. Ada pemimpin dan pemimpin Cina membina tembok. Perang di Eropah juga membina tembok. Alexander the Great pun membina tembok. Cyrus the Great pun membina tembok. Ini tembok yang mana yang dimaksudkan oleh Quran. Maka di sini kita kena kenal dulu. Yang pertama, ulama berbeza pendapat tentang siapakah Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Dan bila kita dikaji bahawa ada yang mengatakan bahawa Zulkarnain yang dimaksudkan dalam Quran ialah Raja Libya, yakni raja daripada Yaman. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahawa Alexander the Great, itulah Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Dan pendapat yang ketiga adalah Cyrus the Great, yakni berasas kepada Empire. Maka tiga tokoh ini yang kita dapat ini boleh kita simpulkan inilah pendapat yang paling ramai menceritakan tentang siapa itu Zulkarnain yang disebut dalam surah Al-Fatihah. Bila kita melihat kepada sejarah, pembuktian sejarah arkeologi, mereka yang mengatakan Zulkarnain itu ialah Raja Libya hampir tidak dapat dibuktikan. Kerana dia cuma ada catatan saja, tak ada pembuktian. Entah wujud, entah tidak, atau mitos sahaja. Maka kita lihat kepada yang lain, tinggal dua tokoh saja yang mempunyai bukti sejarah. Yang pertama Alexander the Great dan yang kedua Cyrus the Great. Dan bila kita buat kajian ini, kerana dua tokoh ini disebut dalam kitab Perjanjian Lama. Cyrus disebut dalam Perjanjian Lama dan Alexander juga disebut dalam kitab Perjanjian Lama. Cumanya Alexander disebut namanya dalam kitab Talmud. Talmud itu adalah tafsir kepada kitab Taurat, dipanggil Oral Torah. Talmud itu bukan kitab penjanjian, tapi tafsiran daripada kitab penjanjian. Maknanya yang disebut khusus di dalam kitab penjanjian adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great namanya disebut di dalam kitab Ezra, disebut dalam kitab Daniel, disebut dalam kitab Tawarikh. Dan kisah Zulkarnain ini
ataupun dikatakan saya sendiri, sebenarnya kisah ini juga disebut dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Maknanya kisah jemaah ini disebut dua surah, yang pertama surah Al-Kahfi, yang kedua surah Al-Isra. Sebab itu kita melihat kepada kedua surah ini kedudukannya sebelah menyebelah. Kalau mengikut Al-Fatihah Dr. Wahbah Suhaidi, kerana saja beliau ketika menafsirkan surah-surah yang berada dalam Al-Quran, beliau sering mengaitkan antara satu surah dengan surah yang lain. Antara satu, apa kesinambungan kepada dua surah. Rupanya kesinambungan antara surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi ia tak pada kisah yang disebut dengan saya sendiri, yang disebut dengan saya itu di dalam kitab Perjanjian Lama dan dimaksudkan di sini ialah jumpa. Pembuktian daripada segi sejarah, pembuktian yang katakan saya adalah jumpa Tuhan dapat dilihat daripada muka surat 52, iaitu saya sendiri yang dikenali sebagai the first declaration of human rights. Dunia beriktiraf bahawa inilah generasi yang pertama yang pernah wujud di atas muka bumi, yang pertama kali ianya wujud pada tahun 500 sebelum Masehi. Dan bila dibuat kajian, diterjemahkan, kita dapati bahawa ucapan yang diucapkan oleh saya sedikit ini hampir sama dengan kisahnya yang Allah Taala sebut di dalam surah Al-Kahf ayat 83 hingga ke 96. Hampir sama tuan-tuan. Di antaranya dalam berlaku adil, di antaranya beliau menolak bayaran, itu disebut di dalam saya sendiri ini, dan cirinya hampir sama. Dan beliau berhukum dengan hukum yang adil, beliau memerintah paling timur dan barat. Maka kita melihat bahawa inilah hukum yang paling hampir yang disebut di dalam Al-Quran. Maknanya kita datangkan sejarah sebagai pembuktian daripada apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Saya kira cukuplah sampai di sini. Pembahasan ini sebenarnya panjang. Bahawa kita bukanlah yang belum, belum nak lepas pun. Tak cerita lagi Israel yang dikaitkan dengan kita. Ini adalah sebagai pemulangan di tempat. InsyaAllah, sekiranya tuan-tuan berkeinginan untuk dikupaskan secara lagi, kerana hari ini kita cuma diskusikan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam kisah Al-Quran ini. Dan saya kira tidak lebih dalam 200 saja yang saya ceritakan. Kalau kita bahaskan lagi, banyak lagi, kita akan mengupas pula siapa itu Ya'juj dan Ma'juj. Dan adakah kaum Ya'juj dan Ma'juj itu telah keluar? Adakah tembok itu ada lagi ataupun sudah tidak ada? Kalau ada, di mana kedudukan itu? Kenapa tempatnya di situ? Maka semuanya juga kita bahaskan mengikut pembuktian-pembuktian sejarah bagi memperkukuhkan apa yang dinyatakan oleh kalangan ulama-ulama yang percaya. Saya kira cukuplah sampai di sini. Yang baik kedatangan kepada Allah yang salah Islam kita masih sendiri. Cuma saya nak ceritakan sedikit tentang buku ini. Saya datangkan tiga pendekatan dan tiga M. Yang pertama, mesti pembaca. Buku ini walaupun ia merupakan kajian dunia, tetapi ia mesti pembaca. Nah, ketika saya menyerahkan naskah ini kepada penerbit, penerbit mahukan buku ini dinikmati oleh sebahagian ramai masyarakat. Tidak kira latar-latar mereka ini, dia sedikit akademiknya. Maknanya orang yang sendiri tak ada asas pun boleh faham bagi buku ini. Sebab itulah buku ini diolah sedikit ringkas supaya tuan-tuan boleh baca buku ini. Tak perlu nak tinggi-tinggi sangat pemikiran pun tak apa, boleh faham buku ini. Sebab dia tulis dalam bahasa Melayu. Yang kedua ini mesra pembaca. Yang kedua mesra pembeli. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bukunya harganya RM16 sahaja. Dan yang ketiga mesra penulis. Bagi mereka yang memiliki buku ini boleh minta tanda tangan Ustaz. Jadi buku ini saya ada testimoni. Buku ini pun ada testimoni dulu. Macam mana buku ini ada testimoni? Ketika saya mendiskusikan buku ini di satu kuliah Muslimat di Subang, Jawa, ada sebahagian daripada Muslimat ini beli buku dan dihadiahkan kepada suami.
respon yang kita terima, Ustaz. Buku Ustaz ni saya nak pergi lah. Saya hadiahkan kepada suami saya. Mula-mula dia baca, saya tengok bagus lah. Lepas tu dia tidur, Ustaz. Dia baca-baca dia tidur. Saya kata, suami puan ni bagus lah macam tu. Lalu dia kata, Ustaz ni pergi pula. Betul tu, Ustaz. Betul lah bagus. Sebab suami puan bukan sahaja menghayati apa yang ditulis, tetapi dia menghayati jiwa tulis. Maksudnya, Ustaz? Maksudnya, ketika saya tulis buku ni, saya pun tertidur juga. Mana kalau baca tertidur, betul lah tu. Jadi, cukuplah sebenarnya sini, tuan-tuan. Dan bagi yang berminat, saya hanya semakinkan tadi, kita boleh berhubung terus dengan wakil pemimpin buku ini, Encik Oscar, daripada saya dan Masri. Dan tuan-tuan boleh dapatkan terus buku ini kepada beliau. Jadi, saya rasa cukup sampai sini mengenai tentang tempoh tingkatan ini. Bagi saya banyak ini yang perlu kita kupas dari segi sejarah dan sebagainya. Dan sekiranya ini ketahui lebih lanjut, insyaAllah okay, pasangan ini kita boleh berkontak macam mana untuk lanjutan perasaan ini. Jadi cukup sampai sini. Aku mahu lihat dalam